Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita posisi lagi di Liwa, ngobat capek anak-anak, jauh perjalanan dari Bandar Lampung Kota ke Liwa ini ya. Kalau lagi hari biasa sepi ya, ekonomis. Nah, kalau di kota bisa-bisa satu orang 30.000 atau 35.000, minimal 25.000 itu kalau di dalam kota. Itu udah mau penuh, sebentar lagi itu ditunggu. Nanti dia miring dulu. Iya kan? Hah? Miring dulu tongnya kan? Nah, nanti baru ini. Ya, salam santun buat keluarga besar di Krui. Di Liwa menjelang Krui. Nah, ini kolam renangnya di turunan menjelang Krui dari Liwa. Tuh, di sana ya, selamat datang. Tugu, selamat datang Kubu Perahu. Nah, selamat datang di Tugu. Tugu apa itu ya? Selamat datang di TNBBS. Nah, Kubu Perahu. Itu di kamar mandi. Ya, sebentar lagi. Gantian. Alhamdulillah fasilitasnya ada yang 30 cm, ada yang 2 meter, ada yang 5 meter, ada yang setengah meter. Nah, cukup. Nah, ini dia. Oh, usaha beliau kayaknya ini usahanya. Nah, ini kita orang semalam dari Bandar Lampung Kota. Nah ya, jalan ke Krui. Nah, ini sehubungan Batange ini, kalau ramuan leluhur, kalau di Sumatera Selatan sampai Lampung ini namanya Betangas. Nih, nama Rajo Sarape Minang ini bukan seseorang yang mengaku Rajo, tetapi nama lain dari Beraja Kemufakat. Nah, itu ya. Kami dari Bandar Lampung Kota. Ini toko kami di Bandar Lampung Kota, silahkan mampir. Ya, atau kalau kami melayani jarak jauh juga bisa. Ya. Nah, ini bidang kami ya. Alhamdulillah ini kendaraan ini kemarin keliling Sumbar 3 bulan. Ada di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Ya, kami ada beberapa hari di Liwa ini. Jadi saudara-saudari yang menerima kabar ini, silakan hubungi nomor tadi, nomor ini. Nih, dihubungi nomor ini kalau ada yang berdomisili di Liwa ya. Kita sambung silaturahmi. Banyak mungkin yang kita harus bicarakan, mulai dari sejarah, maknawi, bahasa leluhur, bahasa tersurat, bahasa tersirat. Ya, sampai kita bicara hukum adat, apa itu hukum adat, apakah itu hukum adat ini ada atau tidak, atau mengenai hukum tata pemerintahan apa yang secara tertulis membela, menguatkan dan memajukan nilai-nilai adat dan budaya, supaya jelas ya. Nah, ini sadar hukum namanya ya. Nah, terus kita berbicara manajemen tata kelola adat dan budaya, walaupun masing-masing budaya berbeda, yang berbeda itu kearifan lokal dalam sebutan budaya, tetapi kalau adat sama. Nah, jadi saya menghimbau kita untuk berbicara manajemen tata kelola adat. Nah, adat sama, tapi apa sebenarnya yang adat ini, apa yang sebenarnya hukum adat. Nah, itu perlu kita bicarakan. Jadi saudara-saudari yang dari Liwa ke arah Krui, nah, dipastikan melewati jalan ini ya. Kecuali sebelum Tugu ini, sebelum Kapura ini, ada tadi di pasar. Kalau belok kanan itu ada simpang ke Batu Raja dari Pasar Liwa. Nah, begitu ya. Terima kasih, simak selengkapnya. Terima kasih menyediakan waktu. Terima kasih mendukung channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Terima kasih.
Oh, jadi karena nggak ada listrik di sini, mandiri, sangat mandiri, punya desel, diesel sendiri. Tuh ya, enak suasana di sini. Oke, terima kasih. Oh, mau yang cetek? Oke. Oke, udah mulai dingin ya?